salju, kita bisa main ski kayak gitu. Itu aja sih, terus sama ada teman-teman juga kan pada kesana. Jadi banyak nih orang-orang Indonesia antara Bali atau ke Australia pada kesana semua gitu. Tapi selain memang udaranya bagus. Sekali-sekali nongolin, masalahnya gini kan keluarganya rame ya kan, dari luar kota semuanya datang, terus kucuk-kucuk pakai gitu-gitu, siapa nggak mungkin. Jadi kan harus tenang-tenang, attitude-nya dijaga, punya table manner, nggak mungkin berarukan dong di sana. Dan itu kan gede kan, dan semua orang banyak gitu, jadi orang nggak fokus ke dikit doang. Gimana kemarin? Sedih banget ya, karena kan dia nggak pernah keluar negeri, maksudnya ke Australia. Ya, biarpun dia pernah keluar negeri, tapi kan selalu pakai tour guide ya kan. Ini kita udah rancang semuanya, nanti kita kesini bambli, nanti lu bawa ke sini segala macam. Nggak tahu nggak jadi, jadi dia jadi ini dah. Jadi apa? Bukan. Kayak orang bingung ya, kayak orang linglung berdua-duaan gitu. Tapi dia udah sampai ketemu salju sih. Tapi kenapa pilihannya Bali? Kenapa pilihannya Bali? Pertama deket, kedua memang banyak tempat juga yang bisa dikunjungi buat anak-anak gitu. Terus banyak teman-teman juga pada kumpul di sana, ya udahlah mendingan ke Bali aja. Mi kemarin? Ikut dong semua. Kemarin kemana aja? Ke Bali, ke Bedugul, ke Karangasem, ke banyak tempat. Akur aja. Akur lah. Kenapa jadi kagak akur orang itu pasangan?